Diminta tetamu kehormat dan para hadirin sekalian untuk berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan lagu wawasan setia warga UiTM. Berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Saya Puan Umi, bagilah sorak sikit. Okey, saya Puan Umi mewakili seluruh warga pengajian seni digital dan imijan Kolej Pengajian Seni Kreatif mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Rusmadia Anwar, Dekan Akademik dan Antarabangsa Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Buat julung-julung kalinya ke pelancaran digital dan Imaging Arts Festival DIA Fest 2023. Terima kasih. Sebelah saya ini adalah pelajar-pelajar sekolah seni. Terima kasih. Sporting sikit. InsyaAllah. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemput saudara Muhammad Faris Rusaidi,
pelajar ijazah sarjana muda pengurusan industri kreatif semester 3 untuk memimpin bacaan doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan sebentar saja lagi, agar doa yang akan dibacakan bagi memberkati program kita pada pagi ini sehingga ke penghujung insya-Allah. Ila hadrati sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khadna idha syi'ta sahla. Ya Allah ya arhamar rahimin, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan Majlis Perasmian Digital dan Imaging Arts Festival DIA Fest 2023 pada hari ini, kami memohon hidayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami. Supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar engkau berkati Majlis Pelancaran Digital Imajan Arts Festival DIA Fest 2023 ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami ingin berkumpul keranamu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kebajikan kami dan juga prestasi Kolej Pengajian Seni Kreatif ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta mulakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Faris Rusaidi atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum meneruskan majlis kita pada pagi yang indah ini, mari kita saksikan montaj pelancaran DIA Fest 2023. Hadirin dan hadirat, majlis diteruskan. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi yang indah ini ya. Kepada yang berbahagia, Profesor Madya TS Dr. Rusmadia Anwar, Dekan Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Sharifah Faiza Said Muhammad, Dekan Pendidikan dan Inovasi.
yang berbahagia, Profesor T.S. Dr. Ruslan Abdul Rahim, Rektor Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Yang berbahagia, Pak Anindyo Widito, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Kesenian Jakarta. Jauh. Yeah. Yang berusaha, Dr. T.S. Muhammad Erman Maharam, Ketua Pengajian Seni Digital dan Imijan. Yang berusaha, Encik Azri Abu Hassan, Koordinator Bidang Film, merangkap pengarah program DIA Fest 2023. Yang berusaha, Cik Andrialis Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Program DIA Fest 2023. Profesor Madia Mazlan Mat Said, mantan pensyarah kanan Jabatan Grafik. Encik Muhammad Halim Salomon, pengarah seni LEO Bernard Advertising Agency. Puan Azliza Yusof, pengurus pembangunan perniagaan DIY Printing Supply Sendirian Berhad. Dan T.S. Adnan bin Ismail, pengarah Institut Latihan Perindustrian ILP APNT. Serta barisan koordinator bidang, para pensyarah, para pelajar yang dikasihi dan semua tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Adat berbahasa menyampaikan pesan. Adat majlis menyampaikan ucapan. Sebagai tirai pembuka bicara, majlis mempersilakan Encik Azri Abu Hassan, Koordinator Bidang Filem, merangkap pengarah projek DIA Fest 2023 untuk memberi ucapan alu-aluan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pengunjung DIA Fest 2023. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur ke atas ilahi kita dapat berkumpul di dalam majlis DIA Fest 2023 yang merupakan acara pertama kali dianjurkan sejak kita bergabung ke lima bidang di bawah satu pengajian dinamakan sebagai Pengajian Seni Digital dan Imijan. Alright. Tujuan utama penganjuran di IFS ni adalah untuk mempamerkan hasil-hasil karya pelajar tahun akhir yang mana kita dapat di dalam Dewan Belian yang begitu meriah pada pagi ini dan juga terdapat di beberapa tempat yang berada di DTEC 1 dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lawat bersama pada hari ini. Alright. Yang mana kita dapatnya lima bidang di bawah satu pengajian iaitu graphic design. Berikan tepukan kepada graphic design. Saya lihat graphic design punya pameran sangat perfect dan saya tertarik dengan hasil design dan inovasinya. InsyaAllah boleh untuk diterbitkan publication. Ya, yeah, Prof? InsyaAllah. Alright. Yang kedua, printing technology. Berikan tepukan kepada printing technology. Right. Saya lihat printing teknologi sangat committed, eh. Daripada hari pertama bump in, dia pasang poster, saya sangat teruja dan berbangga pada printing teknologi. Syabas. Dan tidak lupakan creative content technology yang berada di hadapan sekali. Beri tepukan pada creative content technology. Creative photo media. Memang banyak hasil-hasil karya pelajar yang kita akan dapat lihat dan yang terakhir sekali bidang filem. Beri tepukan kepada bidang filem. Untuk bidang filem terdapat lebih kurang 12 karya akhir tahun pelajar yang akan tayangkan filem pendek di Dewan Kuliah 2 di belah sana nanti. Alright. Selain daripada itu, tujuan objektif utama di IFS ini adalah untuk memberi apa yang kata platform kepada mahasiswa mempromosikan hasil produk akhir pelajar dan juga menjadikan platform kepada pelajar untuk berhubung dengan industri di luar sana. Secara tak langsung kita dapat networking dan berkongsi pandangan dan juga
memasarkan karya-karya hasil pelajar ini. Alright. Hadirin sekalian, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penaja-penaja di IFS yang sudi memberi tajaan bagi melicinkan proses penganjuran pada 11 hingga 15 Februari di Dewan Belian ini. Terima kasih. Berikan tepukan pada penaja kita. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar tahun akhir ke semua kelima-lima bidang kerana memberi fully committed daripada hari pertama bump in dari proses pra-produksi daripada bulan Oktober sehingga ini terjadi daripada hari ini. Tanya kepada semua pelajar tahun akhir, beri tepukan kepada anda semua. Saya sangat berbangga. Alright. Tidak dilupakan kepada, dan saya ucapkan terima kasih kepada ahli jawatankuasa pelaksana DIFS 203 telah berusaha keras dalam bersama membantu, membimbing dan nasihat kepada para pelajar tahun akhir bagi menjayakan program ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada media cetak dan elektronik yang telah mewawarkan atau menghebahkan media mengenai penganjuran DIFS selama 5 hari 11 hingga 15 Februari di Dewan Belian. Terima kasih kepada tetamu hadir yang daripada Sekolah Seni KL, daripada ILP, berikan tepuk pada mereka. Alright. Dan juga terima kasih kepada Pak Dito yang sudi datang dari jauh. Okay. Dan yang menariknya pada hari ini, Pak Dito akan berkongsi ilmu yang bertajuk hebatnya seorang seniman. Alright. Yang pada pukul 2 petang di Dewan Belian ini. Alright. Diharap semua tetamu dijemput hadir untuk melihat dan sesi perkongsian oleh Pak Dito itu nanti. Harapan saya adalah marilah kita bersama-sama meraihkan hasil karya-karya pelajar tahun hari pengajian seni digital dan imejan dan Kolej Seni Kreatif. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Azriah Abu Hassan, Koordinator Bidang Filem Merangkap Pengarah Projek DIFS 2023. Sebelum saya meneruskan acara, saya rasa saya mohon maaf, mungkin saya ada kilaf sedikit. Saya tidak maksudnya saya mungkin terlepas pandang. Saya nak beri kata alu-aluan kepada yang berusaha Dr. T.S. Muhammad Erman Maharam, Ketua Pengajian Seni Digital dan Imejan. Lupa pula sebut nama bos. Maaf ya. Seterusnya, majlis mempersilakan teknologis Dr. Muhammad Erman Maharam, Ketua Pengajian Seni Digital dan Imejan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiDM untuk memberikan ucapan alu-aluan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Umi Kalsum, pengacara majlis yang saya kasihi. Alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini, diberikan kesihatan yang baik, diberikan ruang dan masa kesempatan untuk bersama-sama hari ini. Yang berbahagia Profesor Madya T.S. Dr. Rosmadya Anwar, Dekan Akademik dan Pengantarabangsaan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Faizah Syed Muhammad, Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia dan yang saya hormati Profesor T.S. Dr. Ruslan Abdul Rahim, Rektor Akademi Seni Warisan Kebangsaan Aswara. Yang berbahagia tetamu kita dari jauh, Pak Andindio Widito, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta IKJ. Yang berusaha Encik Azri Abu Hassan, pengarah ataupun ketua projek untuk DIFS yang juga koordinator bidang filem merangkap orang kuat lah untuk festival kita yang julung kali ini. Dan seterusnya yang berusaha Encik Adralis Abdul Rahman, koordinator bidang kreatif fotomedia, timbalan pengarah untuk DIFS. Dan saya sebenarnya kalau nak diberikan ucapan terima kasih, ketua pengarah projek kita Cik Azri dah lengkap
menyenaraikan ataupun memberikan kata terima kasih beliau kepada semua yang terlibat. Tapi saya rasa tidak salah kalau saya ulangi sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya para pensyarah, para pelajar. Dan untuk makluman, ianya tidak hanya merujuk kepada pengajian seni digital dan imejan. Sebagai contoh, pengurusan memang daripada pengajian liberal, program pengurusan seni. Dan untuk ya sokongan daripada Puan Umi, pentas ini juga daripada pengajian seni persembahan. Saya kalau boleh, kita nak jemputlah semua pengajian bekerjasama. Bekerjasama dalam menghasilkan satu perkara ataupun satu event yang pada kita khusus untuk pelajar dan juga tidak lupa untuk pensyarah, kerana saya percaya event seperti ini, kita pelajar pensyarah 14 minggu, 3 semester, jadualnya padat. Kita hanya fokus kepada pengajian kita ataupun program kita sahaja. Dalam dunia yang kita panggil sekarang era of convergence, digital technology, kita tak boleh escape daripada apa yang kita tahu itu sebenarnya overlap dengan perkara lain. Maupun bukan sahaja di bidang seni, tapi luar daripada itu. So platform ini diharapkan bukan hanya pelajar tahun akhir, tetapi pensyarah juga mempunyai peluang untuk appreciate ataupun berkomunikasi, seringkas itu berbincang, berbicara dalam mengenal pasti di mana kita boleh mencari peluang bergerak jauh lebih ke hadapan. Itu akan harapannya lah, kalau boleh kita tidak selesa dengan program kita. We strive for the best. We believe our program, our field of studies are the best. But yet, there are so many others around us. Yang mana in this day and age, kita tak boleh duduk dalam silo lagi. So, inilah program yang kita julung kali kita adakan, Digital and Imaging Arts Festival. Diharap semua dapat berkumpul. Tidak hanya pensyarah dan pelajar, kita mengharapkan, saya harap semua pelajar tahun akhir bersedia dengan pandangan, kritikan, mahupun pujian. Di antara stakeholders yang lain, kita jemput para masyarakat setempat, community. Kita ada tetamu daripada sekolah seni. Kita ada juga tetamu daripada Institut Latihan Perindustrian. Dan semua ini perlu. Semua ini perlu. Dan itulah tujuan utama DIA Fest. Saya tidak mahu memanjangkan lagi. Aluan saya sebenarnya menyeluruh kepada semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan yang terakhirnya untuk pelajar tahun akhir, bila melangkah ke industri nanti dalam dunia yang sebenarlah, dunia yang mana anda semua mula membuat keputusan sendiri, satu nasihat saya, don't ever give up. Jangan berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengajian Seni Digital dan Imejan Teknologi Dr. Muhammad Erman Mahara. Macam tak sebut. Duduk sekawan gadis jelita, melihat lelayang naik ke awan, tampillah tuan, kami meminta. Madah ucapan kata aluan bagi meneruskan majlis ini DIAFES 2023 dengan berbesar hati menjemput yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Rusmadia Anwar, Dekan Akademik dan Dataran Bangsa, Kolej Pengajian Seni Kreatif AITM, naik ke atas pentas merasmikan DIA Fest 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana pada hari ini kita dapat melihat perancangan yang universiti letakkan kepada kita, memberi gambaran bahawa kejayaan penstrukturan semula Kolej Pengajian Seni Kreatif telah bermula. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam penolong Naib Chancellor bagi Kolej Pengajian Seni Kreatif yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini atas tujuan yang sangat besar, tujuannya untuk universiti di mesyuarat pengurusan kanan universiti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Aswar, Profesor Teknologi Dr. Ruslan, begitu juga Dekan Seni Rupa dan Desain daripada Institut Kesenian Indonesia, Profesor Madya Dr. Sarifah, Dekan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Dr. Erman, Ketua Pengajian Seni Digital Imejan, Encik Azri sebagai pengarah projek dan juga Encik Adri Ali sebagai timbalan pengarah bagi projek di IFS yang julung-julung kalinya diadakan pada selepas setahun sebenarnya kita merancang, merapatkan ukhuwah, gabungan kerjasama yang sangat besar, memberi impak bukan saja kepada pelajar, tetapi alhamdulillah rakan-rakan industri, rakan-rakan media masih bersama-sama dengan kita menyokong dan memajukan hasrat kita sehingga ke peringkat internasional. Saya mendapat banyak pujian melalui pejabat saya terhadap anjuran aktiviti yang julung-julung kalinya menjadi benchmark kepada digital imaging di Malaysia ini. Dan semalam kita baru saja mendapat call daripada Jabatan Warisan. Terima kasih kepada media dan juga rakan-rakan pasukan daripada DIFS yang mempromosi program ini. Dan sedikit sebanyak kita mendapat satu call daripada UNESCO untuk membawa the branding of our college pengajian seni kreatif. Dan saya sedikit info saya perlukan dekat sini. Tujuan digital dan seni digital dan imajan menganjurkan pameran ini sebenarnya adalah menghimpunkan beberapa bidang di dalam pengajian ini, hampir 7 bidang secara keseluruhannya, dan ini merupakan satu platform seperti mana yang disebutkan oleh ketua pengajian dan juga pengarah projek, satu platform untuk memberi gambaran bahawa hasil pelajar tahun akhir sentiasa selari dengan keperluan industri. Sokongan daripada industri juga kita masih dapat sehingga hari ini, dan sokongan itu sentiasa dilihat, sentiasa akan berterusan sehingga masa hadapan. Dan inilah yang sebenarnya kita perlukan, dan even the Vice Chancellor berharap agar acara program seperti ini akan diteruskan seperti mana yang dipetik di dalam amanat Menteri Pengajian Tinggi about the high art for the future, and we are expecting towards 2025 we will reach the standard of what they call as high art. Penganjuran di IFS 2023 pada hari ini adalah hasil karya daripada pelajar tahun akhir. Sedikit pesanan kepada pelajar-pelajar, adik-adik, abang-abang saya yang bakal menjadi seseorang practitioner di industri nanti. Setidak-tidaknya 5 tahun daripada hari ini, kembalilah ke kolej kita. Dalam apa jua bentuk? Sebagai rakan, partnership, ataupun melanjutkan pengajian, ataupun memberi sedikit gambaran about the movement in the industry, dan berilah sumbangan itu kepada universiti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tujuan saya di sini adalah untuk bersama-sama dengan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan untuk meraihkan the potential future designer for Malaysia. Please flood the industry with the power of digital imaging art. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mengalu-alukan rakan-rakan kita daripada Institut Latihan Perindustrian
dan juga adik-adik kita daripada sekolah seni. Selamat datang ke Universiti Teknologi Mara. Dah isi borang belum? Kalau dah isi borang, mana borang dia? Ramai pensyarah-pensyarah di sini yang menjadi penentu hala tuju industri seni digital di Malaysia. Gila engkau. Jadi tak rugi kalau datang ke sini. Universiti lain okey juga. Dia juga boleh jadi pilihan bersama-sama. Tapi lihat sedikit pensyarah-pensyarah yang ada di sini. Ini juga kumpulan lagi satu. Ini bakal isi borang. Jangan lupa isi borang. Ya? Saudara-saudari, adik-adik yang saya hormati sekalian, your future start today. Okay. Yang penting jangan lupa isi borang. Okay? There are 7 programs in the specialization in this digital imaging art you can choose. And it's been designed to cross discipline into the program. Tidak ada tahu dekat dunia macam tu. Okay. Seperti mana yang diberikan kepada saya selaku penyimpan amanat yang berbahagia Penolong Naib Chancellor, setelah diperkenankan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya mengumumkan pula, merasmikan dengan nama Ya Allah Ya Tuhanku, bismillahirrahmanirrahim, kita merasmikan DIFS 2023 for the next and for the future. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Madya, Dr. Rusmadi Anwar. Mohon kekal di atas pentas, Prof. Ya, jadi kita jemput yang berusaha Cik Azri naik ke atas pentas bersama Dr. Erman untuk menyempurnakan gimmick perasmian DIFS 2023. Dipersilakan Dr. Erman. Hadirin dan hadirat, saya mohon sama-sama untuk kita buat kiraan gimmick perasmian sebanyak 5 ya dalam kiraan saya. Ready semua? Okey, kita mulakan. 5, 4, 3, 2, 1. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi acara perasmian DIFS 2023. Saya rasa semuanya sporting eh. Uja atau tak uja tadi tu? Okey ke tak okey? Yeah! Diharapkan ya, para VIP untuk kekal di atas pentas bagi acara penyampaian cenderahati oleh TS Dr. Muhammad Herman kepada yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Rusmadi Anwar. Terimalah cenderamata tanda kasih dan sayang kita dalam ilmu. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon VIP terus kekal di atas pentas seterusnya. Majlis menjemput koordinator-koordinator bidang pengajian seni digital dan imijan, dekan-dekan Kolej Pengajian Seni Kreatif bersama-sama dengan tetamu-tetamu kehormat naik ke atas pentas bagi sesi fotografi. Dipersilakan Pak Dito, Prof, wakil daripada IPT, Cik Andrealis dan tetamu-tetamu yang lain, persilakan naik untuk sesi fotografi. Terima kasih.
mula-mula ni bolehlah kita buat post-post rasmi dulu ya. Post-post rasmi. Yang second, third, fourth and fifth ni kita bolehlah buat. Ya, yeah, macam style, freestyle boleh kan. Apalah student sekarang ni, 0.5 kan. Nampak kaki panjang, comel, cantik, handsome eh. Mohon ya, jurugambar-jurugambar. Ambil foto yang ada kualiti, cantik, menawan, bergadebu kan. Okey, selesai. Okey, kena selesai sudah. Nampaknya macam malu semua nak ambil gambar ya. Dijemput semua tetamu kehormat untuk kelawatan ruang pameran. Jadi saya mohon Saudara Azri mengiringi mereka, para VIP untuk ke ruang-ruangan Digital Imijan College Pengajian Seni Kreatif. Ini adalah julung-julung kalinya pameran kita hybrid dan kombinasi hampir 7 program kita duduk bersama di bawah satu payung Dewan Berlian. Okay. Terima kasih kepada TS Dr. Herman. Hadirin yang dimuliakan, sekejap aja kita rasa duduk bersama kan? Kita telah sampai di penghujung acara. Saya Puan Umi mewakili Seni Digital dan Imijan ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor Media Teknologi Dr. Rusmadia Anwar meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua di lain masa. Andai ada tersasul kata, jari disusun, maaf dipinta. Sehingga berjumpa di DIA Fest 2024. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya serahkan majlis ini kepada pengacara sponsor kita dari aku. Thank you.